Yang keduanya, Tuan Menteri, pasal 44 cadangan Haji Zainal Abidin Ahmad untuk menubuhkan pertubuhan banjar Kuala Lumpur. Kemudian jika ada menubuhkan, ia bertanggah menjaga. Tetapi soalnya saya keliru dengan adanya perkara-perkara yang lain yang pokok tambah kepada pertubuhan asal kita ni. Jadi saya keliru di situ. Ya, berasaskan kepada 44 tu, Tuan Menteri. Yang ke seterusnya 45 tu, saya ucapkan tahniahlah kepada bendahari. Bendahari kita yang telah mengumpul dah sekarang ni duit dah banyak ada daripada 4,000 kepada 12,000. Alhamdulillah. Terima kasih. Lepas tu pula Tuan Menteri sedang saya bersembang tadi, elok saya sebutkan sekali saja, iaitu kita kehilangan buletin. Buletin tu saya sendiri dah tak tahu ke mana pergi buletin tu yang menjadi nyawa dan nadi kepada pertubuhan kita ni, diraibkan begitu saja. Sepatutnya apa yang berlaku dalam pertubuhan banjar ni, buletin tu mesti ada. Banner mesti naik, bendera dan lambang mesti ada, diteruskan. Jadi apa masalah yang menyebabkan buletin ni raib begitu semua? Adakah dia pergi ke blok ataupun kolaan ataupun sebagainya? Tetapi soalnya sekarang, kalau ada blog, ada macam apa yang berlaku itu dalam komputer tu, jadi kita ketinggalan banyak. Hidupkanlah balik blog apa ni, buletin tu, sejajar dengan reputasi pertubuhan banjar ini yang sampai dah 10 tahun. Itu saja yang saya nak sampaikan. Saya mohon maaf kalau terkeluar daripada nasihat sesuatu yang cakap, tapi saya fikir itu dalam bidang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kiai Raja Husin. Untuk makluman, Kiai Raja ini seorang usahawan dari Setiawan, ya, kalau itu tak benar. Pergi belalah bawa anak-anak, dia ada syarih. Ada tempat syarih, discount. Ya. Okay. Sajap ya, pertama sekali tentang koperasi ya. Pada peringkat awalnya kita telah pun berjumpa koperasi Negeri Selangor dan mereka nasihatkan dapatkan mula-mula tu 20 orang tu nama. Kita telah buat dan saya telah draftkan dia punya perlembagaan. Tetapi perlembagaan ini kita belum sempat lagi menghalusinya. Jadi satu komiti pengurusinya Tuan Haji Idris, walaupun saya buatkan dia punya draft perlembagaan dah. Nanti tapi belum sempat lagi menghalusi. Jadi dia halusi itu ya. Manakala telah kita halusi, baru kita hantar balik kepada SKM ya. SKM ini biasanya dia akan semak ya, dan dia kuhulu kini kuhulu bukan biasa. Saya biasa menunggu, saya sudah 3 kali dah buat bylaw. Satu saya buat bylaw persatuan pesara, satu saya buat bylaw koperasi kaki tangan UITM. Yang kedua saya buat koperasi, yang kedua saya buat persatuan pesara UITM. Ya. Yang tiga ini, memang rucit, memang rumit gitu ya. Kita hantar, dia betulkan. Kadang-kadang itu satu hijaan pun dia nak betulkan. Ikut dia punya ya. Kadang-kadang itu saya tahu, ini salah hijaannya. Tapi kerana ikut dia, paksa kita betulkan. Jadi itu kita akan perlu kulik-kulik. Apabila itu lulus, baru kita adakan mesyuarat agung dan kita panggil semua ahli-ahli. Kita akan mengambil kesimpulan dan menubuhkannya. Ya. Jadi sabar ya, Cik Razak ya. InsyaAllah kita sekarang ini telah pun memang kita jalan ya. Jadi dalam itu cadangan saya, kita akan mencadangkan orang beli saham lah ya, saham. Kita tak boleh buat kutipan wang tiap-tiap bulan, pasal kita tidak ada pekerja bergaji ya. Kita nanti akan cuba dapatkan dana dengan cara membeli saham. Mungkin kita beli saham, satu saham 10 ringgit misalnya. Orang yang mampu beli satu, orang yang mampu beli, orang yang tak mampu beli satu saham 10 ringgit. Yang tak mampu beli barangkali berapa-berapa banyak saham ya. Okay. Yang kedua tentang 4.4 ya, cadangan menubuhkan persatuan banjar Kuala Lumpur ni, itu barangkali sujud dia lah ya, padahal kita sudah ada persatuan banjar Malaysia ya. Pertubuhan ya, tidak ada sebuah pertubuhan banjar Malaysia. Jadi kalau ada 2-3 pertubuhan, memang itu ros dia tidak akan luluskan ya.
kecuali atas nama lain. Kalau atas nama lain itu perkara lain ya. Nah, jadi yang kedua ya. Yang ketiga, sekarang ini kita adalah duit tanpa sama sikit ya. Insyaallah kita bergerak dan kita. Nah, yang keempat, bulletin. Kita memang ada namanya bulletin, kayuh berimbai. Dah lama dah sejak daripada ditubuhkan ada ya. Tapi masalah sekarang ini dah lama tak timbul. Masalahnya pun apa? Tidak ada contribution isi ya. Jadi jenazah ini tulislah jenazah ya. Antar kepada saya atau kepada Encik Mahir ya. Kita tunggu tu. Kita tunggu ada komiti-komiti tapi tak ada. Sekarang ini adalah 45 saja. Tapi kalau 45 artikel saja tidak cukup. Jadi saya minta ahli-ahli dari nalai kawangan buat laporan. Kalau ada aktiviti katakan nuri arwah ya. Ini arwah kumpulan misalnya, ahli-ahli hadir, buat dalam bentuk laporan supaya kita ada modal untuk mengisi kita punya kayuh berimbai ya. Lain dari itu, kalau ada cerita-cerita ya, orang ramai jadi banyak berandi-andi, tahu tak andi-andi, berandi-andi. Andi-andi. Ada. Berandi-andi ini berkisah. Hari ini kau beri sebelum guring tadi andik ya. Nah, cerita macam-macam cerita apa ni Raja Banjar. Raja Banjar hari ni kau cerita ini kau ada terbang. Tambah lah cerita kan. Jadi ulah tu, ulah cerita-cerita kan. Atau isu yang berapa kan? Ada agak menulis apa tu satu cerita mengenai akan hari main warik lah. Kalau ada kenduri-kenduri sebelum makan belum berjedua kanak-kanak ni main kejalan main warik linggut linggut samuning samuning samun dalah dalah kareng kareng kuding-kuding gitu kan. Jadi macam itu ama ada kisah-kisah begitu tulis hantar kepada BBM insyaallah itu jadi modal nak mengisi terbebas ya. Nah, jadi ya okey sudah dah. Terima kasih sudah dah. Saya dah jawab beberapa soalan. Ada lagi apa-apa perkara yang lain daripada yang Encik Razak tanya ya. Kalau tanya itu juga kita ramai kan. Empat poin enam dia dah buat. Ah, okay. Sudah. Assalamualaikum. Nama Yahya Abdul Rashid. Ada dua soalan ya. Ada dua soalan. Sebab ini kali pertama saya sampai. Ya. Garak-garak. Aku parah sikit ya. Patrah untuk diterima menjadi ahli itu berapa bulan, berapa tahun. Sebab saya mendaftar dulu tahun 2000, awal 2000. Diterima pada Oktober 2003. Jadi dekat 2 tahun baru diterima. Jadi yang pertama. Yang kedua, ini nak mencapai 10,000 ahli ini berjaya ke tidak okay. Kita ada 2.5 juta ahli Banjar, tapi nak mencapai 10,000 ini berjaya atau tidak hingga ke 2008. Satu lagi, rasa saya menunggu sebenarnya surat-surat ada mesyuarat ke apa ke, tapi baru sampai inilah ya, baru sampai. Jadi dah 2003, 2008 baru saya dapat surat jemputan. Jadi rasa kecewa tidak sedikit sariklah. Sebab kita nak datang ni, ya. Jadi alhamdulillah diizinkan Allah hari ini saya sampai. Saya datang dorang sama dengan sahabat tadi daripada Sekincan, Tanjung dengan Sungai Burung, tapi kami bertugas di Shah Alam, duduk di Shah Alam. Wallahualam. Terima kasih kepada Cik Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua berkaitan teman sekali. Sebenarnya untuk menjawab soalan yang dinyatakan oleh Cik Yahya tadi, masalahnya kat ni tahu. Semalam mungkin sebelum aku datang sini, sebenarnya aku ni lainnya dua kampung. Balik kampung di Bagan, Bagan Sarai lah. Adalah satu telefon Mbak Allah menelpon pada aku, dia ni bergawi halam di UITM. Dia mengatakan bahawa dia tak dapat dengan surat jemputan kita punya mesyuarat agung hari ini. Dan untuk pengalaman ulun lah,
sebagai menjadi setiausaha bahan halam lah. Sebenarnya masalahnya bila kita hantar bulletin kepada ahli-ahli yang bahari ni, akhirnya bahari lah, tak tahu yang begini pasal aku pun hari ni bergawi dengan syarikat sibuk tu. Jadi bahari apa yang dapati bahawa banyak yang patah balik, mantok pulang ke